Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Hari ini aku ajak kalian semua untuk belanja di pasar murah, teman-teman. Dan aku bersama Meme karena dia dari kerjaan, jadi aku bawain nih, ini masih anget ya, aku bawain nasi. Takut lapar. Nasi, terus aku kemarin itu masak ikan, teman-teman. Masak ikan tuh. Dan yang ketiga ini adalah cumi kangkung. Oke, yuk sekarang kita siap-siap. Aku bawain 2 piring. Mungkin aku nanti juga icip-icip. Padahal aku udah makan ya. Jadi kalau dia nggak ditemenin nanti malu di taman. Oke, dan bawa air 2. Oke, ikutin aja keseruan kita belanja-belanja yuk. Nah, sebelum aku jalan-jalan belanja, aku siapin makanan buat suami. Ini pasta, tuna sama mozzarella, dan ada ayam di oven. Oke, nanti beliau tinggal manasin ya. Yuk. Nah, sekarang kita mau naik metro dulu ya, naik sepur teman-teman. Dan kita ketemu lagi sampai di Catalunya, oke? Nah, sepurnya datang ya teman-teman. Sekarang kita naik. Lumayan rame. Lumayan rame. Nah, sekarang kita udah keluar dari sepur, kita cari Meme dulu ya. Di burung-burung katanya. Catalunya, stasiunnya besar ya, teman-teman ya. Oke. Oh, aku harus cari lift, teman-teman, soalnya perut besar. Di sana kayaknya ada lift ke sana ya. Oke, kita cari dulu. Nah, sekarang kita udah nyampe Plaza Catalunya dan kita cari Meme dulu ya, di mana dia kira-kira. Di sini ini tempat turis ya, teman-teman ya. Oke, kita cari Meme tuh, Meme. Meme di sana tuh. Lihat, takut sama burung. Burungnya banyak banget. Di sini itu harus hati-hati ya teman-teman ya, apalagi yang pakai baju putih-putih, pakai topeng itu biasanya deket-deket dan kalau kita terlena bisa diambil barang kita. Banyak kejadian temanku yang kehilangan gara-gara ditempel sama itu orang-orangan, orang beneran sih tuh, buset. Hola, tuh Meme lagi. Lapar, Me? Udah lapar banget. Aduh, udah lapar. Ya? Seperti siapa ya? Waduh, sayur kangkung sama cumi. Nuh, enak nih. Wangi, wangi, wangi. Wangi, awas melipur. Kita terbang ini. Apa lagi? Itu ikan. Nuh, enak, enak, enak. Masakan Jawa semua nih. Iya, pada lapar. Nah, kamu makan dulu, habis itu baru asik belanja di pasar murah. Asik. Aku kenyang, Meh. Kenyang. Itu buat kamu. Tadi aku mau nemenin kamu makan, tapi masih kenyang. Jadi kamu aja deh, ya. Ya, wes. Thank you. Matin, Meh. Berdoa ya, tadi. Berdoa. Ya. Udah. Gimana, enak nggak? Selalu enak. Apa sih yang enggak enak buat gitu ya. Meme? Apalagi kalau lagi lapar gitu ya. Iya. Oke, makan dulu. Enak kan, Me? Enak banget. Ronde kedua nih, ronde kedua. Ronde kedua. Aku ngantuk, Me. Tungguin Me kemakan ngantuk gitu ya. Nungguin lo makan gue ngantuk. Dihabisin aja lo, Me. Iya. Nah, sekarang Meme sudah kenyang. Sekarang kita menuju pasar murah ya, di toko Pakistani. Yuk,
beli apa aja, ikutin aja. Aku pengen macam-macam. Dan hari ini suasananya sangat cerah banget ya, Me? Iya. Iya, sangat cerah banget lihat. Udah musim gugur, tapi bunganya masih cantik aja tuh. Lihat, burung kayak apa itu? Banyak banget. Digoreng ini. Digoreng, enak nggak ya kira-kira, gitu Me? Ya. Enak kali. Tapi yang besi ya. Paling kita di apa bisa ditangkap polisi paling kalau ngambil burung. Soalnya ini manut banget loh, bisa kalau kita bawa beras bisa di sini ya, Me ya. Bisa di tangan kita tapi kotor sih. Yuk, ikutin aja sampai ke sana. Aja kalau ada apa buah delima di situ tuh. Tahu aja. Tau matanya aja. Lihai. Matanya lihai amat. Matanya hijau, gak lihat duit aja ya. Lihat buah juga hijau. Betul. Betul. Sini, sini. Aku bantu ini apa bisa, gimana? Bisa. Yuk. Itu langsung dijeglok bisa, Mek. Makin gede aja ya, makin buncit. Iya, buncit. Kaget amenya juga. Berapa minggu kita gak ketemu, Mek? Seminggu kayaknya. Dua minggu. Enggak lah, seminggu. Oh, salah ya. Piknik itu seminggu. Iya, dua minggu gitu loh. Ah, berarti kamu kangen Amber. Banget nih, Albert. Banyak banget, tapi ini gede-gede daripada... Ini bisa ambil sih sebenarnya kalau mau, kalau kita berani. Emoh, gak berani, Mek. Masuk ke sono. Gak berani, Mek. Gak berani. Nanti malah, woh. Malah jatuh. Malah tadi dipanggil polisi, bukannya apa, dipanggil polisi. Kalau ditangkap polisi enggak, soalnya aku lihat banyak yang ngambil orang, terus ada petugas kayak itu cuma dilihat doang. Kan kira. Ini kayak umum kan, Me? Bebas gitu ya. Oh, bebas. Yang di sini banyak banget loh kemarin itu. Lihat udah enggak ada kan? Oh, iya. Malah dipangan kayak dipanganin burung, Me. Iya, dimakan lihat, burung. Lihat metek-metek itu lihat. Tinggi sih. Tuh lihat dia tuh sampai lihat gini Me, lihat sampai habis dimakan itu burung, makan burung ya toh. Bukan dimakan manusia tapi dimakan burung. Burungnya kenyang. Lihat, sini ini. Sampai sini juga hijau aja udah dimakan burung, Me. Tuh banyak banget tapi pada dimakan burung ya teman-teman ya. Tuh lihat ini gede-gede apa jenis gede ya, Me ya. Dibanding waktu itu ya, dibanding di tepatnya. Castle Duvel. Yuk sekarang kita belanja yuk. Selalu gini ya kalau apa kalau ada temennya lipir sana lipir sini. Yuk sekarang ini hawanya itu nggak panas nggak dingin walaupun ada matahari. Banyak silau, men. Silau, men. Lupa nggak itu, lupa nggak bawa kacamata gua. Gaya lo. Padahal kalau pakai kacamata juga sama aja gitu ya. Sama aja. Ya. Wes. Lumayan kok mau pinjem. Nih, pinjem sepeda bisa, teman-teman. Cuma bayar satu bulannya berapa ya suamiku? Kayaknya cuma 40 euro kayak setahun. Setahun. Murah banget. Bisa pakai sepuasnya. Puasnya. Sekarang kita mau ke toko Asia dulu ya, Me ya. Iya. Mau beli daun pisang, teman-teman. Soalnya aku mau liwetan, enggak tahu kapan. Liwetan lagi enak kali. Enak, enak. Yang penting ada daun di kulkas sudah. Enak. Mantul. Kapan aja tinggal keluarin. Puset iya. Ya. Kaget amat tuh orang. Kaget. Kirain apa ternyata apa? Patung. Patung. Ini banget. Lagi. Nah, sekarang kita udah nyampe di Asia Supermarket. Yuk kita masuk cari daun pisang. Udah masuk yuk. Nih. Jangan berisik. Jangan berisik, aku mau beli bihun. Yang mana ya yang enak? Nah, aku mau beli bihun. Ini satu seharga 2,25. Lumayan mahal ya yang ini, merek ini. Rice Vermicelli. Yuk, sekarang jalan sini.
Nih, di sini ini banyak banget apa mie Indonesia. Tapi aku nggak beli ya, teman-teman ya. Tuh, banyak banget berbagai macam. Juga. Kamu mau nggak, Me? Enggak, masih ada. Kamu masih ada? Ya udah, nggak beli. Hari ini tujuanku cuma beli sedikit aja sama beli di toko sayur yang sebelah sana, toko murah. Yuk, okay. Sini yuk. Nah, di sini ini teman-teman, kalau mau beli pepaya, ini beli satu aja harganya 8,74. Mahal banget ini teman-teman. Ini yang agak ini 8 semua. Murahan dikit gitu, murahan beberapa dikit. Sen doang. Murahan beberapa sen. Nah, aku mau beli ini, daun bawang. Kok cilik-cilik banget sih? Lihat, kita so gitu, cilik-cilik. Kecil-kecil. Ini aku beli satu, ini 90 sen. Kita beli satu. Daun pisang, ya. Daun, aku mau beli ini daun. Ini fresh, seharga 5,25. Lumayan. Mahal ya teman-teman ya. Gede kayaknya ya. Ini tapi agak gedean. Aku beli satu. Nah, ini ada terong. Terong welut, terong kita ya. Terong ini Cina itu. Terong kita. Kecil-kecil. Emang benar terong. Gubrak 181 ini. Cina. Tapi aku nggak beli ya teman-teman ya. Yuk sini. Ini apa nih Bu? Apa? Pepaya juga, tapi kolase. Pepaya yang beda. Lihat-lihat di sini itu cabenya. Komplit banget ya teman-teman. Ini ada kunyit. Kunyit. Ini kunyit seharga 180. Ini cabai 295. Mahal banget ya. Untung aku baru panen cabai, jadinya nggak perlu beli. Oke, kita beli sayurannya di sana aja. Yuk, nih. Sini tahu. Tahu goreng, tahu pok nih. Ini aku beli satu, ini 365. Aku beli satu. Oke. Okay. Udah banyak aja Bu? Belum. Oh, masih belum banyak gitu ya. Iya. Nah, aku mau beli tauge tapi kok welelek nih. Jelek-jelek banget mau. Udah layu. Ya sini, Mek. Udah layu. Nah, ini ada es krim durian. Kamu mau, Me? No. Kamu meyakinkan. Ya, aku cuma beli ini aja sih. Sekarang kita ke toko murah yuk. Teman-teman, di sini ada apa itu yang coconut, lihat. Kelapa yang ini kelapa. Seharga berapa ini? 3,25. Duh, lihat. 3,25 satu ini ya. Berarti di Indonesia berapa? Nanti aku tulis saja ya, teman-teman ya. Cuma tak lihatin aja sih, aku nggak beli. Yuk, sudah sekarang. Sekarang kita sudah selesai, yuk kita bayar yuk. Yuk, bayar. Ada macam-macam buat kue, teman-teman. Oke, sekarang sudah keluar dari supermarket. Segitu aja udah habis. 12,95 euro. 200.000 coba. Cuma begitu doang. Cuma 4, begitu 4, doang, 4. Orang kroso teman-teman. Ayo. Banget. Ya, coba gua punya kayak begitu ya. Kalau mimpi loh, Mei. Di sini adalah shopping center, teman-teman. Banyak itu toko-toko. Banyak toko-toko. Salah, kayak cowok-cowok ganteng tuh barusan cowok ganteng. Dasar. Banyak toko-toko baju, lihat. Ini toko yang lumayan apa? Enggak mahal ya, terjangkau gitu, teman-teman. Bukan terlalu branded banget. Betul. Biasa. Di sini ada hotel. Udah hola-hola aja tuh dia. Tahu aja kalau di video dada-dada. Aku kayaknya gatel, apa? Nentuh lo tadi. bukan apa ya teman-teman. Itu si Meme kan apa bawa tempat
kaktus yang seminggu lalu belum dicuci, jadinya kesenggol, kesenggol dia. Kaktus jadi begitu. Langsung merah ya, bener-bener kapok banget teman-teman panen kaktus ya. Kamu masih mau, Me? Ogah. Itu sejak tadi gatelan dia. Gatel di sini, gatel di situ, gatel. Padahal udah seminggu yang lalu loh ya. Itu tempatnya yang soalnya mau aku buang tempat nasi itu, sayang banget. Iya. Adanya cuma di Indonesia, di jadi enggak ada. Ya, kita cuci jadinya enggak terlihat merah loh. Merah. Ya wes yo, sekarang kita belanja di toko Asia sana. Eh kok toko Asia, toko Pakistan, toko termurah. Oh iya, perlu saya mau. Wes. Ini teman-teman toko mau tutup, biasanya kalau toko mau tutup itu diskonnya besar-besarnya dan itu sampai 50% sepatu-sepatu. Tapi aku habis beli sepatu banyak jadi enggak jadi. Ayo, ya. Nah, toko-toko. Kasihan ya lu dikerjain suruh bawa dorongan. Lihat, belum-belum udah kayak penuh aja ya, padahal ini cuma sedikit kita tadi. Udah mau penuh aja. Sambil jalan-jalan, pemandangannya hari ini cantik banget, lihat. Cantik banget. Nah, wih, happy Halloween. Oh, udah mau Halloween aja ya, Me ya. Ah, ini sebentar lagi anak-anak. Beliin baju anak-anak. Yo. Keren amat tempatnya. Iya, cakep nih, cakep. Ini murah loh ini di sini. Yes. Yuk, di sini ini juga murah nih teman-teman kalau mau belanja ya. Pokoknya di sekitar Plaza Catalunya itu menang milih teman-teman kalau mau belanja. Teman-teman yang mau ke pasar murah sekitar Barcelona ya, teman-teman Barcelona atau sekitarnya. Ini namanya Care Jogging Costa, di sana itu banyak banget menang milih teman-teman sayuran apa aja murah meriah dan masih seger dari petaninya langsung. Yuk. Sana ya. Teman-teman dari sini itu udah mulai ya. Tuh, udah mulai. Ini terong-terong komplit. Tuh, tapi langgananku yang sebelah sana, teman-teman. Yuk. Nih murah meriah di sini nih. Kalau mau bisa beli. Nah, lihat ini delima 1 kilonya 99 sen. 1 euro. Murah banget. Murah banget. Beli apa? Tapi antri banget di sini, Me. Yuk di sana aja yuk. Oke. Yuk. Antri lagi loket. Pokoknya jalan Care Jogging Costa itu sampai sana itu toko sayuran ya teman-teman ya. Nah, di sini nih. Tuh. Banyak macam. Tapi aku yang sebelah sana, Me. Iya. Sini. Bukan yang sebelah sana kayaknya. Oh, oke. Okay. Sebelah sana coba. Kayaknya. Coba. Bingung dia. Bingung saya. Saking banyaknya, teman-teman. Iya. Juga ya, teman-teman ya. Tapi sebelah sana aja, Me, ya. Iya, sebelah sana. Murah banget ya, lagi overta, lagi diskon. Ini 1,95 per kilonya. Tuh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah. Sekarang. Sini, me pegangin dulu. Bersama. Ini berat. Ini cuma 1 euroan ya, murah banget. 1 euroan berarti 17.000 kalau di Indonesia ya mahal. 16.000 sekarang turun. Sekarang turun dia krusnya. 16.200. 16.200? Ih murah Mata, banget. Keren. Nggak usah kirim dulu deh teman-teman ya, sekarang masih murah. Ini gambas deh. Gambas. Gambas, beli sedikit aja. Aku suka, ini anak-anak suka buat itu oyong. Teman-teman. Oyong buat. Sama telur, ini beli segini aja. Nah, kalau di sini pepaya, ini pepaya loh teman-teman. Lihat, pepaya. Oke, nah, jadi ini aja. Udah, sama kacang, lihat kacang panjangnya. Tuh,
Kacang panjang. Lihat untingannya segini ya. Kecil-kecil. Kayaknya tua-tua deh, sayang. Enggak, ini muda. Muda. Aku beli dua aja deh. Beli dua. Oke, sekarang aku bayar dulu ya. Bayar. Ya. Nah, di sini beli sayuran aku habis 8 euro 12 sama mangganya ya, termasuk murah kan. Iya. Kalau di toko biasa mangga satu itu bisa 1 euro, 2 euro. Ini ada 5 atau 6, cuma 3 euro berapa tadi. Yang mahal kalenya ini mahal banget, Me. Ini 3 euro. Buset, saya begitu 3 euro. Berat deh. Soalnya belum musim ini singkong KW ya, teman-teman. Yuk, sekarang kita ada ise dan kita pulang. Nah, yang hasil panen udah habis ya, Me ya. Iya. Sekarang beli ini. Ini seharga sekilonya 1 euro. 1 euro murah banget. Gede-gede teman-teman. Gede-gede banget. Masya Allah. Beli 4 deh. 4 dulu. 4, beli 4. Sekarang aku bayar dulu ya. Cuman ada sabun look teman-teman. Aku suka banget ya sabun ini. Indonesia banget dan wanginya itu kayak nempel. Wangi banget. Sabun. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di next video aja ya, karena udah selesai belanja-belanjanya, udah penuh nih, lihat. Penuh. Oke, sampai ketemu di next video, tapi jangan lupa like, comment dan subscribe, apalagi sayangku, pencet tombolnya. Oke, see you di next video dan bye-bye. Love you all. Pucet amat gue ya. Usem gitu loh. Padahal udah makan ya tadi ya. Iya. Kok enggak begitu? Usem. Iya. Lah iya. Itu ada pohon pisang meh di apa? Di balkoni. Iya lagi. Gede apa? Bisa gede juga meh. Berarti lu bisa tuh. Enggak boleh sama suamiku. Gak boleh. Terlalu gede. Terlalu gede. Nanti dikomplain sama tetangga. Stories and I fall for your love.